Halo teman-teman, aku udah nyampe nih di Talang Betutu ya. Ini lagi di eventnya Brotherhood Raja Wali. Ini aku lagi bareng sama Om Pendi Ang ya, sama teman-teman yang dari Lampung. Kebetulan di sini tadi ada satu burung teman kita ya. Si apa Om namanya tadi Om? Koko. Koko ada Dewa ya. Ruci. Ada Dewa Ruci. Ada apa namanya? Teroris. Banyak burung Lampung, murai Lampung yang main hari ini di sini. Lampung. Terus dapat podium di Palembang. Banyak yang dapat podium nih ya. 1-2 kelas utama burung dari Lampung. Lampung, murai Lampung. Halo teman-teman. Nah, kali ini saya bareng pemain ini ya. Salah satu pemain yang cukup jauh nih ya. Dari mana nih Om? Dari perairan Om. Perairan mana? Perairan. Palembang sinilah. Daerah sini. Pedalaman. Wah, luar biasa teman-teman ya. Datang untuk lihat event ini. Lihat event ini ya. Di rumah banyak nih burungnya. Itu murai Om main. Oh gitu ya. Murai? Nangkar. Nangkar ya. Wah, ini di daerah Sampen ini apa bahasanya masih logat Palembang apa udah masuk ke Jambi? Logat kami transmigrasi Om. Ya, kami lihat logat Jawa. Oh, logat Jawa ya. Logat Jawa. Gitu ya. Oh iya iya. Hari-hari Jawa kami. Hari-hari Jawa. Ada berapa kilo nyampe sini? 100 kilo lah. Wah, luar biasa teman-teman ya. 100 kilo untuk hadir ke event ini teman-teman. Namanya siapa? Saya Kusnandi. Kusnandi. Oke lah Om Kusnandi ya. Pokoknya semangat terus lah ya. Cetak murai batu dari tempat sampean nih. Siap, siap, siap. Nah, kalau bisa murai-murai dari tempat sampean ini nanti bisa ada nama di nasional. Amin. Gitu ya. Amin, amin. Sukses selalu. Ya teman-teman, ini ada satu teman ini ya dari mana Om? Dari jalur Palembang Banyuasin. Banyuasin, ya ini datang jauh-jauh ke sini ya. Iya. Berapa kilo nih Om tempat sampean ke sini? Wah jauh, kami naik motor kemarin berangkat. Kemarin itu jam 11, cuman karena hujan jadi sempat nginep di SP dulu, baru malamnya kita lanjutkan. Luar biasa teman-teman. Pekter-pekter orang sini ya. Ya pokoknya semangat lah Om ya. Di rumah ada ternakan? Ada. Tuh teman-teman ya, ternyata tuh masih banyak sekali. Dan harapanku tuh bisa hadir ke tempat seperti mana teman-teman kita ini. Karena kalau tidak ada yang mengangkat mereka, siapa lagi? Dengan adanya burung-burung bagus dari daerah-daerah gitu ya. Ya kalau nggak diangkat siapa nanti yang tahu ya, gitu ya. Ya doakan aja lah pokoknya nanti banyak rezeki, umpaman ini tetap disukai. Mudah-mudahan insya Allah lah bisa hadir ke tempat teman-teman lah ya. Ya, ya satu yang butuh pengorbanan juga sih memang harus jauh-jauh. Kayak tadi aku tuh berangkat dari rumah itu subuh, nyampe sini jam 11 gitu ya. Ya sebenarnya kalau ditanya capek enggak, ya capek gitu ya. Tapi demi informasi lah ya, demi informasi. Dan ternyata di sini silaturahmi juga. Terpenting di sini adalah apa? Saya paling tidak bisa nantinya membuat apa ya, mendapatkan sebuah informasi yang bisa saya bagi untuk teman-teman yang ada di luar sana bahwa di sini perburungan itu cukup maju ya. Dan juga di sini banyak sekali teman-teman ya peternak-peternak muda yang juga menghasilkan burung-burung yang bisa dikatakan berani bersaing lah ya. Oke lah, semangat terus Om ya. Salam untuk teman-teman yang ada di sana. Gitu ya. IO yang cocok nih buat untuk kita kan di Palembang. Nah, nyangkutlah kita di penjurian Raja Wali Indonesia. Nah, kita sharing juga nih sama orang-orang Raja Wali Indonesia. Gimana nih kalau misalkan kita adain bukain latihan rutin? Seperti teman-teman yang lain. Oh iya, boleh. Nah, di latihan rutin kita itu rencana kita mau pakai kalian ya, itu Raja Wali. Raja Wali ini tadi ya. Iya. Oke, oke. Oke, jadi gini. Brotherhood ini ya awalnya dari keluarga. Dari keluarga. Ya, hobi keluarga ini tadi ya. Iya, sama-sama suka main burung. Iya. Ya, masih baru nih enaknya ngomongnya. Masih seumur jagung. Masih seumur jagung. Cuma di sini yang aku patut acungin jempol tuh apa Om? Walaupun masih baru ya, sampean tuh berani spekulasi
ya, bikin gelaran dengan tiket yang tidak murah gitu ya. Seperti mana kita tahu, tiket yang disuguhkan di sini ada tiket kelas utamanya itu 1,5 juta, terus 1 juta 500, 300, 200, 200 dan 100 sampai 50.000. Yang jelas untuk kelas utama Murai Batu, iya, itu tiket 1,5 juta. Ya, untuk ukuran BC baru itu hal yang menurut saya terlalu spekulasi, terlalu besar tuh spekulasinya. Betul. Ya. Iya. Ya kita kalau nggak satu ya orangnya Wani Peri, ya. Kalau nggak gitu memang walaupun dia baru tapi sudah punya teman banyak. Iya. Biasanya seperti itu. Betul. Memang sampean sering keluar kota. Alhamdulillah kalau main keluar kota saya sering. Sering ya? Awalnya saya itu main di Tangerang, Mas. Awalnya? Awalnya saya main di Tangerang. Saya kerja di daerah Jakarta Selatan, di daerah Bintaro. Nah, masalah kena pandemi ya semua orang sudah tahu ya. Saya balik ke sini, saya infoin teman-teman, saya balik Palembang. Jadi nggak main lagi dong di sini. Saya pasti akan silaturahmi ke tempat kalian. Gitu. Iya. Nah, dari itu tadi mungkin ya sambil main ke Lampung juga pernah sering ini ya, dan juga dari biasanya sih ya kalau kita sering berkunjung ke kota lain itu biasanya teman-teman dari kota yang lain itu kalau kita punya acara dia pasti akan datang. Alhamdulillah ya. Iya Mas, seperti mana hari ini ya, cukup jauh ya, aku tadi berangkat dari rumah itu subuh, nyampe sini itu jam 11 siang ya, kan termasuk jauh tuh. Jauh tuh Mas. Nah, cuman aku lihat nih juga banyak dari teman-teman Lampung yang burung kayak Murai Batu yang juara tadi juga ya, 1,2 juta utama tadi. Nah, itu kan burung Lampung juga gitu ya. Ya betul. Artinya betul apa? Gitu. Artinya apa? Ternyata orang-orang jauh pun hadir. Iya ya, betul. Nah ini tadi teman-teman, walaupun ya inilah semangat muda lah saya bilang itu ya. Walaupun masih baru ya, BC masih baru. Tapi sudah berani mengambil langkah. Untuk tiket lovebird utama tadi Mas, itu dari Jawa Mas. Oh gitu ya? Iya, untuk tiket lovebird utama tadi itu dari Jawa. Dari mana itu? Itu Salatiga. Wah, itu teman-teman dari Salatiga jauh-jauh ke iya, untuk yang Palembang. Duanya itu dia di dari Bogor. Juara duanya dari Bogor? Iya. Wah, luar biasa tuh teman-teman ya. Kalau nggak orangnya sering keluar nih, biasanya sih males-males lah ya, mau datang tuh. Wah, luar biasa lah. Kalau tapi kemarin itu ada yang dari Bengkulu tuh. Nah, kita sengaja nih, kita mau ngadain event ajatan yang seperti ini. Jadi pas kemarin di Bengkulu mereka ngadain acara. Jadi kita mengundang orang. Jadi saya kunjungin duluan. Ayo, saya undang pribadi. Orang yang dari luar itu saya undang pribadi. Gitu ya? Iya, saya japri mereka. Gitu ya. Ini ngomong-ngomong nih, biasanya nih, apa itu? Biar lomba terlihat ramai. Biasanya nih kan panitia ini kan nyebar tiket gratis nih. Ya nih, Mbok Menowo bisa dijawab nih. Kira-kira ada tiket gratis nggak yang dikeluarkan? Tiket gratis nggak ada Mas. Nah itu teman-teman tuh ya. Nggak ada. Jadi real ya. Real. Orang datang itu memang real. Pengennya bertarung di sini. Real. Dan silaturahmi di sini. Pasti. Ya. Wah tuh teman-teman ya. Pasti itu. Karena apa? Saya pertama anak seumur jagung. Masa saya udah berani main-main. Tuh teman-teman tuh. Kedua, saya tidak akan bikin kecewa atau hancur nama RI. Iya. Nah, jadi untuk setiap acara Brotherhood ya istilah kita tuh kasat sekarang ini odengannya Mas ya. Iya, iya. Real kita main tanpa ada istilah ada gerbong. Tuh teman-teman tuh. Ada itu. Jadi betul-betul real, orang-orang mau datang ke sini memang pengennya bertarung dan silaturahmi di sini om ya. Iya. Tuh teman-teman ya, untuk apa gelaran ramai? Untuk apa gelaran terlihat sukses tapi ternyata itu-itu aja yang menang. Itu-itu aja dan enggak dapat uang juga panitianya karena sering tiket gratis gitu. Iya. Wah. Jadi kalau kita main kita undang ya. Saya pribadi undang. Kalau mau main silakan. Tapi dengan angka tiket sekian, tapi kalau buat tiket gratis, mohon maaf. Peserta lain pun banyak. Tuh teman-teman ya, patut ditiru nih ya. Semangat muda ya, mengerti akan perburungan ya. Yang pengennya yang jelas itu gimana caranya perburungan ini tambah ramai. Pasti Mas. Gitu ya, dengan menyuguhkan suatu gelaran yang munafik ya, dan gelaran yang jujur.
yang gelaran yang fair play teman-teman ya. Iya. Oke. Okay. Untuk kedepannya, apakah ini akan jadi agenda tahunan untuk Brotherhood? Rencana kita pasti akan kita jadikan agenda tahunan. Kenapa kita jadikan agenda tahunan? Di tahun ini kita dapatnya di bulan ini, makanya di judul tema kita itu Brotherhood Cup 1. Kalau ada satu pasti ada dua, Mas. Tuh, ya. Kalau ada satu pasti ada dua. Kalau nggak ada dua berarti utang. Iya dong. Oke lah, oke ya. Om, kasih semangat untuk teman-teman yang di sana ya. Barangkali teman-teman yang mungkin udah satu jenuh dengan mungkin penjurian yang nggak jelas gitu ya. Ya, ada permainan dalam penjurian. Pengen ada juga yang pengen untuk mengembangkan perburungan ini biar tambah ini, karena juga di perburungan ini juga menumbuhkan ekonomi baru ya, ekonomi kreatif ya, mulai dari pakan burung, burungnya itu sendiri, ternaknya dan sebagainya. Nah ini kasih semangat teman-teman semuanya, biar teman-teman bisa tiru semangatnya sampean ini, biar nantinya di luar sana juga banyak BC-BC atau SF-SF yang bikin gelaran bagus ya, dengan tiket yang munafit lah gitu ya. Monggo, kasih teman-teman se-Nusantara, tetap semangat menjalani hobi, tetap rawat gaconya dengan kasih sayang, jangan takut buat untuk silaturahmi keluar, tetap semangat yang jauh di sana. Oke lah, mungkin cukup sekian ya. Ya, saya rasa cukup sekian. Kalau ada pertanyaan nanti silakan telepon saya. Sukses selalu.